Sini bang. Ya tahan bang, belum. Dari titik awal naik korban sebagai penumpang di daerah Bantengan, Jakarta Utara. Dalam perjalanan situasi jalan kondisi yang macet, di dalamnya ada beberapa penumpang. Nantinya sopir angkot ini membelokkan jalur untuk menghindari macet ke arah pasar darurat. Kemudian pada saat dalam perjalanan penumpang lain turun, tinggal korban di dalam angkot, dan korban terlihat oleh tersangka sedang memainkan HP. Timbul niat jahat dari tersangka. Selanjutnya korban dibawa berputar-putar, mulai dari kapuk, selanjutnya mengarah ke Cengkareng, balik arah menuju jalan ke Tegalalur. Selanjutnya di titik TKP pelaku atau tersangka melakukan aksinya dengan cara memukul bagian tengkuk dari korban sebanyak 3 kali menggunakan alat berupa kunci roda.